Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Mentimun merupakan salah satu jenis buah yang banyak disukai oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan tingginya permintaan pasar akan buah mentimun ini. Sehingga budidaya mentimun memiliki prospek yang cukup menggiurkan. Selain dapat ditanam langsung di lahan, tanaman ini juga dapat ditanam pada polybag dan dapat diletakkan di pekarangan sekitar rumah loh. Lalu, bagaimana sih caranya menanam mentimun dalam polybag? Dan inilah cara menanam mentimun dalam polybag versi dari Suksespedia. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini. Persiapan benih. Sebelum memulai menanam mentimun, hal penting yang harus dilakukan adalah memilih benih berkualitas unggul. Karena sahabat, benih unggul merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam budidaya. Benih mentimun berkualitas unggul kini sangat mudah untuk didapatkan, baik itu offline atau online. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Tahap penyemaian. Untuk menunjang keberhasilan budidaya, selain benih yang berkualitas, tentu perlu ada teknik penyemaian. Untuk mendapatkan bibit tanaman yang bagus, sehingga saat ditanam, bibit tidak stres dan dapat tumbuh optimal. Di samping itu, dengan proses penyemaian terlebih dahulu, akan diperoleh keseragaman tanaman dan pertumbuhan tanaman yang kompak dan seragam ya. Proses semai diawali dengan penyiapan media semai berupa campuran tanah yang sudah diayak, pupuk kandang, dan kompos dengan perbandingan 1:1. Aduk semua bahan hingga merata. Masukkan juga media semai tersebut ke dalam wadah persemaian, seperti baki persemaian atau sejenisnya. Taburkan sedikit garam Inggris secara merata di atas permukaan media semai. Campurkan juga dengan media semai bagian atas agar merata ya. Pemberian garam Inggris ini jangan terlalu banyak, sebab dapat menyebabkan busuk biji mentimun yang disemai. Sahabat, taburkan benih mentimun secara merata pada media semai. Tutup menggunakan media semai yang sama agar benih yang disemai terhindar dari serangan hama. Siram persemaian benih mentimun secukupnya saja ya. Hanya sampai media lembab, jangan terlalu basah karena dapat mengakibatkan benih mentimun menjadi busuk. Letakkan persemaian pada tempat yang terhindar dari matahari secara langsung dan guyuran air hujan. Benih dalam persemaian biasanya akan tumbuh dalam 3-4 hari sejak penyemaian. Setelah benih tumbuh, letakkan di tempat yang terkena sinar matahari di pagi hari. Penyiraman persemaian dilakukan hanya jika media semai terlihat kering ya. Tahap penanaman. Sembari menunggu bibit siap pindah tanam, siapkan wadah untuk media tanam berupa polybag dengan syarat memiliki lubang-lubang kecil di bawahnya agar air siraman nantinya tidak mengenang di dalamnya. Selanjutnya sahabat, siapkan media tanam berupa campuran tanah, pupuk kandang, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Campurkan semua bahan hingga merata
kemudian masukkan media tanam ke dalam polybag. Tanam bibit mentimun pada polybag dengan menanam satu bibit mentimun pada setiap polybagnya ya. Kemudian siram hingga lembab. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Perawatan. Setelah ditanam, tanaman ini memerlukan perawatan agar dapat tumbuh dan berbuah secara optimal. Di antara perawatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pemasangan ajir. Ajir yang diperlukan untuk tempat merambat. Pemasangan ajir ini sebaiknya dilakukan 4-5 hari sejak penanaman. Perambatan tanaman perlu dilakukan untuk menopang tanaman tumbuh menjalar secara optimal mengikuti ajir ini. Perambatan dilakukan dengan mengikatkan tanaman ke ajir menggunakan tali rafia secara hati-hati ya. Pengikatan dapat dimulai pada tanaman mentimun berumur 10-15 hari dengan mengikatkan batang yang berada di bawah cabang utama. Pada usia itu, biasanya tanaman sudah setinggi 10-15 cm. Penyiraman. Sahabat, lakukan penyiraman secara rutin, yaitu pada pagi hari sebelum jam 8 atau pada sore hari di atas jam 5 sore. Pemupukan. Sahabat, pemupukan tanaman ini dilakukan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang telah melalui proses fermentasi atau pupuk kandang yang telah matang ya. Ditandai dengan ciri fisiknya yang gembur, tidak berbau, dan berwarna hitam. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan penyemprotan menggunakan larutan garam Inggris ke seluruh bagian tanaman mentimun. Penyemprotan ini dapat dilakukan 5 hari sekali. Selain untuk menyuburkan dan melebatkan buah mentimun, garam Inggris ini mampu menghindarkan tanaman mentimun dari serangan hama. Dan itulah tadi ulasan mengenai cara menanam mentimun dalam polybag. Bagaimana sahabat? Berniat menanam mentimun dalam polybag? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.